Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar hari ni? Sihat tak? Okay, cikgu harap semuanya sihat-sihat sentiasa. So, hari ini cikgu akan menerangkan tentang tajuk yang ketiga dalam pendidikan seni visual tingkatan 4. Okay, tajuknya ialah tentang seni catan. Jadi, dalam tajuk ni kamu akan mengetahui tentang sejarah seni catan abad ke-14 sehingga sejarah seni catan abad ke-19. Okey, dalam ni kamu akan mengenali tokoh, hasil karya, juga teknik dan proses penghasilan karya. Jadi dengan tidak melengahkan masa, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey, ni pun cikgu buka daripada buku teks. Jadi kita huraikan dan kita baca sama-sama, okey? So, kita tengok sejarah seni catan sangat hebat. Kehebatan tersebut merujuk kepada kemunculan pelbagai aliran seni dan kelahiran seniman yang beribawa. Okey, menghasilkan karya-karya dengan gaya yang tersendiri. Okey, penghasilan seni catan pada peringkat awal lebih tertumpu kepada kehendak peribadi sebelum berkembang kepada golongan pemerintah, gereja, aristokrat dan juga golongan pertengahan serta persendirian. Memandangkan sejarah seni catan begitu panjang, okay, fokus tajuk utama seni catan tingkatan 4 macam yang cikgu bagi tahu tadi adalah meliputi seni catan dari abad ke-14 sehingga abad ke-19. Kita tengok standard kandungan. Apakah yang kamu akan pelajari dalam tajuk ini? Okay, yang pertama, pemahaman terhadap konsep seni catan. 3.2, eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan seni catan. 3.3, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dalam penjanaan tugasan. Dan yang terakhir sekali, penghayatan terhadap hasil karya seni catan dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual. Okey. Seterusnya, kita tengok pada persepsi seni. Okay, seni catan dari abad ke-14 sehingga abad ke-19 berkembang dari Eropah ke Amerika dengan pelbagai aliran dan juga gaya. Setiap gaya tersebut memiliki ciri-ciri yang unik yang membezakan antara satu gaya dengan gaya yang lain. Contoh aliran dan gaya tersebut ialah Renaissance, Baroque, Rococo, Neoclassicism, Romanticism, okay, Naturalism, Realism dan juga Impressionism. Sepanjang abad tersebut, ramai pelukis tampil dengan pelbagai karya kreatif mereka. Okey, kita tengok pada aliran yang pertama iaitu Renaissance pada tahun 1350 sehingga 1600. Okey, kita tengok zaman Renaissance terbahagi kepada tiga iaitu Renaissance awal, Renaissance pertengahan dan juga Renaissance akhir. Okey, zaman ini meningkatkan minat barat terhadap seni catan, seni cetakan, seni arca dan juga seni bina. Okey, pada masa tu pun dah ada, pada tahun 1350 hingga 1600 pun dah ada orang menaik taraf ataupun mengagumi kehebatan seni-seni pada zaman tu. Okey, dari segi cetakan, arca, seni bina dan juga seni catan. Okey, maksudnya pada zaman tu dah terkenal dengan seni-seni ni. Okey, jadi zaman kita sekarang kenalah menamatabatkan seni di Malaysia pula. Okey, okey, seterusnya, okey, contoh pelukis terkenal pada zaman ini ialah Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli, Raphael, Hugo van der Goes. Okay, ramai lagi boleh baca dalam buku teks kamu. Okey, karya aliran ini menampilkan beberapa ciri tertentu, misalnya mempunyai komposisi dinamik dan penggunaan warna yang bersifat kontras serta meriah. Maksudnya aliran pada zaman ni zaman Renaissance ni, aliran dia menampilkan banyak ciri-ciri. Okey, daripada komposisi dia, penggunaan warna dia, okey, bersifat kontra, maksudnya bertentangan. Okey, pelukis pada zaman juga menekankan aspek cahaya, perspektif light linear dan juga unsur seni lain seperti penggunaan satah pada latar belakang serta garisan menegak. Okey, penggunaan latar belakang yang gelap bertujuan untuk menyerlahkan objek cahaya untuk menjelaskan ruang dan juga bentuk. Okey, masa tu dia orang menggunakan garisan catah ni untuk menunjukkan latar belakang. Okey, digunakan latar belakang yang gelap sebab dia nak menjelaskan objek yang dia lukis. Okey, dia gunakan cahaya untuk menentukan ruang dan juga bentuk. Kita dah belajar masa tingkatan 1 tentang bahasa seni visual, betul tak? Jalinan, garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang, semua kan kita dah belajar. Jadi tingkatan 4 ni, okay, kita akan aplikasikan apa yang kita belajar. Okey,
Teknik yang digunakan adalah seperti banyak teknik yang disediakan ataupun digunakan pada zaman tu ya. Contohnya chiaroscuro, supermato, cikgu nak sebut pun salah nanti cikgu minta maaf, tapi kamu boleh baca eh. Media yang digunakan ialah cat minyak dan cat tempera. Okey, tahu kan cat minyak macam mana? Okey. Gaya karya aliran ini berbentuk realistik. Okey, kandungannya menggambarkan peristiwa secara emosional. Tema yang digunakan berkait dengan keagamaan, kemewahan, kekayaan golongan bangsawan. Okey. Kamu tengok ni contoh karya aliran Renaissance. Okey. Ini yang dilukis ataupun dihasilkan oleh Masolino da nak sebut pun okay. Masolino da Panical. Okay. Menggunakan perspektif linear satu titik lenyap dan karya Saint Peter Healing a Cripple and the Rising of the Tabitha pada tahun 1425. Okay, ini contoh karya zaman Renaissance. Okey, kita berkenalan dengan pelukis dan juga karya-karya pada zaman Renaissance. Yang pertama adalah Sandro Botticelli pada tahun 1445 sehingga 1510. Okey, beliau dilahirkan pada 1 Mac 1445 di Itali. Okey. Nama penuh Sandro ni ialah Alessandro. Alessandro di Mariano. Oh, panjangnya nama dia. Okey. Baca eh. Okey, contoh karya beliau yang terkenal ialah Adoration of the Magi pada 1475. Okey, kamu boleh tengoklah ni karya dia menggunakan cat minyak. Ingat ni, bila sebut seni catan, perbezaan dia dengan seni lukisan adalah media. Kalau media basah adalah seni catan, kalau media kering adalah seni lukisan. Okey, jangan lupa. Inilah potret Mona Lisa yang sangat terkenal di merata dunia. Okey, yang menghasilkan potret Mona Lisa ni adalah Leonardo da Vinci. Okey, cikgu ada seekor kucing yang sangat comel. Cikgu, suami cikgu namakan kucing tu Leonardo. Sebab kita orang dua-dua cikgu seni dan semua haiwan dekat rumah ni, dia ada nama tokoh-tokoh dia. Okey. Leonardo ni dilahirkan pada 15 April 1452 di Itali juga. Okey, simbol keunggulan zaman Renaissance. Okey, kalau dengar perkataan ataupun dengar nama Leonardo da Vinci, dia berkaitan dengan simbol keunggulan zaman Renaissance. Okey, sebab karya yang dihasilkannya banyak menggunakan teknik chiaroscuro. Okey, contohnya contoh karya beliau yang terkenal ialah Portrait Mona Lisa pada tahun 1503. Okey, ini antara tokoh dia. Okey. Kemudian Michelangelo. Siapakah Michelangelo ni? Sedap nama dia. Dia dilahirkan pada 6 Mac 1475 di Itali. Beliau banyak menggunakan teknik chanted cangiat dalam karyanya. Okey, maaf sebutan cikgu kalau salah, cikgu minta maaf ya. Giorgio Vasari menganggap karya Michelangelo mengatasi semua artis sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Maksudnya dia ni diberi satu taraf yang tinggi. Okey, okey. Ini contoh dia, contoh karya dia, tajuk dia The Tomb of Saint Anthony. Okey, menggunakan cat tempera. Okey, seterusnya. Tadi kita dah belajar tentang aliran Renaissance. Sekarang kita masuk aliran yang kedua, iaitu aliran Baroque pada 1600 hingga 1750. So kita tengok aliran dan gaya pada aliran Baroque ni. Okay, seni Baroque ni adalah lahir ekoran daripada usaha pihak gereja Katolik menentang fahaman Protestan pemimpin Martin Luther, seorang pemimpin agama di Jerman. Okey, masa ni, masa zaman Baroque ni ialah tercetusnya seni catan berpunca daripada pihak gereja. Pihak gereja Katolik ni dia nak menentang fahaman Protestan. Okey, jadi dia menggunakan seni catan sebagai cara untuk dia protes. Yeah. Kemudian kita tengok ciri-ciri umum karya seni Baroque ni ialah menggunakan ruang, cahaya, isi padu dan jalinan untuk menunjukkan elemen tenaga.
latar belakang karya yang berwarna gelap memberikan kontras pada cahaya dan kegelapan serta cahaya dengan bayang-bayang dan bayang-bayang. Okey, hasil karya aliran ini mampu memberikan kesan emosi mendalam menerusi gabungan warna. Okey, pada zaman ni, okay, pada zaman Barok ni, selain daripada dia nak tunjuk protes, okey, daripada pihak gereja Katolik, dia menggunakan elemen tenaga, okey, ataupun gambar-gambaran yang berunsurkan cahaya dan kegelapan, okey, untuk memberikan kesan emosi yang mendalam. Jadi dia gunakan warna-warna, gabungan warna, pergerakan komposisi yang unik. Okey, teknik tenebris digunakan untuk memberi kesan yang gelap dan dramatik dalam catan. Media yang banyak digunakan ialah cat minyak, fresco dan juga media campuran. Okey, kandungan karya seni barok bersifat didaktik dan propaganda untuk meraih simpati menerusi kesan dramatik. Ha, tinggi laras bahasanya. Ha, dia menghasilkan karya yang aliran barok ni, dia menghasilkan sesuatu karya yang memberikan kesan yang dramatik mendalam kepada orang yang melihat karya-karya tersebut. Kemuliaan dan moral yang ditunjukkan, dua tema utama yang diketengahkan dalam aliran ini ialah keagamaan dan juga kehidupan harian. Okey, ingat di kata empat bila sebut aliran barok, dia berkaitan dengan, cikgu ulang semula, dia berkaitan dengan gereja Katolik yang menentang pemahaman Protestan menggunakan cat minyak, fresco dan juga media campuran. Ini adalah contoh pelukis dan juga karya zaman barok. Jan Bergel the Elder pada tahun 1568 sehingga 1625. Ini contoh karya beliau. Jan dilahirkan pada tahun 1568 di Belgium, digelar sebagai Bergel kerana kehalusan dan ketelitian hasil karyanya. Kalau kamu tengok karya yang dihasilkan oleh Jan ni, sangat teliti, sangat rumit dan sangat detail. Okey, ini antara contoh karya beliau yang terkenal. Okey, Assault on a Canvas pada 1612 menggunakan cat minyak. Okey, seterusnya kita tengok siapakah tokoh yang kedua dalam bidang barok ni. Okey, Caravaggio dilahirkan pada 28 September 1571 di Milan, Itali. Nama penuh beliau ialah Michelangelo Merisi atau Amerigi. Karya yang pernah dihasilkan adalah Supper at Emmaus pada 1601, okay, dan juga The Musician pada 1595. Ada banyak lagi karya beliau yang kita boleh tengok. Okay, ini antara contoh-contoh karya Michelangelo tadi. Caravaggio, Supper at Emmaus menggunakan cat minyak. The Musician pun menggunakan cat minyak. Okay, seterusnya, tokoh yang ketiga adalah Nicholas Posen. Siapakah Nicholas ni? Nicholas dilahirkan pada 15 Jun 1594 di Normandy, Perancis. Okay, contoh karya beliau yang terkenal ialah The Death of Germanicus pada 1627. Okay, yang kita tengok, ini adalah karya beliau. Okay, Nicholas Posen. Okay, masih menggunakan cat minyak. Okey, seterusnya kita pergi kepada aliran rokoko. Okey, bukan rokok tapi rokoko. Okey, pada tahun bilakah zaman rokoko ni? Zaman rokoko ataupun aliran rokoko ni berlaku pada 1710 hingga 1790. Aliran ini muncul di Perancis pada abad ke-18 sebagai lanjutan gaya barok. Karya seni catan ini dihasilkan untuk golongan raja. Ingat, kalau sebut barok ni, dia berkaitan dengan raja. Kalau kalau bercerita tentang barok tadi, tentang tentang apa? Gereja Katolik. Okey, ingat ni. Kalau sebut pasal barok, dia berkaitan dengan bangsawan, golongan bangsawan. Okey, dan juga kelas pertengahan. Pada zaman ini, karya seni catan izah kecil menjadi popular berbanding karya awam yang berukuran besar. Okey, masa zaman barok ni, saiz karya dia kecil. Okey, kecil-kecil je. Okey, contoh pelukis yang terkenal aliran ini ialah Jean-Antoine Watteau. Ya ke sebutan cikgu tu? Kalau salah minta maaf, kamu boleh rujuk guru guru PSB kamu. Malumlah cikgu ni lidah Melayu banyak makan petai. Okey, seterusnya, kebanyakan hasil karya seni catan aliran ini menggunakan warna-warna lembut dan garisan halus serta melengkung.
Okey, unsur-unsur seni digunakan secara bertindih-tindih dan penekanan kepada penggunaan cahaya serta warna berbanding bentuk. Okey, pelukis banyak menggunakan media cat minyak atas kanvas. Seni catan yang dihasilkan pada dinding pula kelihatan sering menggunakan teknik teknik apa nak panggil tu? Sikko su fresco. Okey. Tema yang kerap digunakan dalam karya aliran ini ialah alam semula jadi, mitologi, percintaan. Kalau sebut percintaan seronok masing-masing eh. Okey, percintaan, figura, sejarah dan juga keagamaan. Penekanan pelukis lebih kepada imaginasi, misalnya pemandangan desa, idea atau suasana dalam bangunan. Okey. Ini adalah salah seorang daripada pelukis dan karya aliran Barok. Siapakah dia? Jean Antoine Watteau dilahirkan pada 10 Oktober 1684 di Perancis. Karyanya menggambarkan kehidupan harian di Belgium dan juga Belanda. Kebanyakan hasil karyanya terkenal kerana gambaran tentang figura manusia yang berbusana elegan bersukaria sambil menghayati muzik. Gambar ataupun karya-karya yang dihasilkan oleh Jean ni sangat-sangat artistik dan sangat yang nampak nampak gembira, suasana yang ceria eh. Dia menggunakan dia sebab dia menggambarkan kehidupan harian dekat Belgium tu, okey, banyak figura manusia, lepas tu pakaian-pakaian orang Belgium, okey, yang sedang bersukaria sambil menghayati muzik. Maksudnya orang di Belgium dan Belanda pada zaman tu mereka sangat gemarkan tentang muzik, okey. Ni contoh karya dia, okey, tengok contoh karya beliau, okey. Seterusnya, kita berkenalan dengan tokoh yang kedua dalam bidang barok, iaitu Giovanni Battista Tiepolo. Okay, dilahirkan pada 5 Mac 1696 di Venice, Itali. Selain Itali, beliau berkarya di Jerman dan Sepanyol. Giovanni ni dia banyak merantau. Sebab selain daripada dia menghasilkan karya kat Itali, dia pergi juga kat Jerman dan juga Sepanyol untuk menghasilkan karya-karya. Okay, pelukis ini adalah pelukis yang dekoratif hebat di Eropah pada abad ke-18. Giovanni ni sangat terkenal pada abad ke-18. Contoh karya beliau yang terkenal ialah The Banquet of Cleopatra. Okay, tengok, kita boleh tengok. Ini antara adalah contoh karya Giovanni. Okay, banyak menggunakan figura manusia. Seterusnya, Gianandrea Fragonard. Fragonard. Okey, dilahirkan pada 5 April 1732 di Perancis. Bakat dan kemahiran Fragonard diiktiraf selepas kematian. Dah mati baru dia diiktiraf. Okey, contoh karya beliau yang terkenal ialah The Swing pada 1767. Nampak tu ada perempuan tengah main laju-laju, buaiku laju. Nyanyi pula cikgu yang bau putih, bau merah. Ya ke? Okey. Kita beralih pula kepada aliran yang berikutnya, iaitu Neoklasisma. Okey. Aliran ini merupakan aliran utama seni visual di Eropah pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Aliran ini reaksi dan tindak balas terhadap gaya Rokoko. Okay, maksudnya dia banyak bersumberkan dengan zaman Rokoko. Okey, matlamat aliran ini untuk mewujudkan kembali kegemilangan seni klasik Yunani dan juga Rom dalam kehidupan harian. Contoh pelukis aliran ini ialah Frances Gerard, Jacques Louis, David, Jean Augustin, Dominique dan ramai lagi. Okey. Karya aliran Neoklasisme ini memperlihatkan ciri-ciri keseimbangan dan juga harmoni. Komposisi ditekankan oleh garisan yang bersih, tajam dan juga tepat. Figura yang digambarkan, okay, dalam bentuk ideal dan raut wajah yang digambarkan dengan penuh emosi ataupun tanpa emosi. Okay, pada zaman ni pun masih lagi melukis figura. Okay, ada yang dengan emosi, dengan ada juga yang tanpa emosi. Okay, karya aliran Neoklasisme memperlihatkan ciri-ciri keseimbangan dan juga harmoni. Komposisi ditekankan oleh garisan yang bersih, tajam dan tepat. Okay, yang cikgu dah baca tadi. Okay, intipati utama karya aliran ini adalah untuk meningkatkan patriotism di dalam diri dan juga kepada negara. Oleh itu, karya aliran ini lebih bersifat rasional, objektif dan juga
disiplin. Okey, figura yang menjadi subjek disaksikan dengan pelbagai gaya persembahan untuk menyampaikan mesej yang tertentu. Okey, betapa penting inilah kesenian ni. Okey, dari zaman abad ke-14 sampai ke-18 sampailah ke-19 sangat diperlukan untuk menunjukkan kehidupan pada zaman itu. Tujuan untuk menyampaikan mesej, menyampaikan luahan, sehinggalah ke hari ini. Pentingnya kesenian tu, okey? Ha, jangan nampak seni tu tak penting. Okey. Seterusnya kita berkenalan dengan Jacques Louis David. Dilahirkan pada 30 Ogos 1748 di Paris, Perancis. Okey, beliau dianggap sebagai bapa aliran seni neoklasikal. Okey. Ini antara contoh karya beliau yang terkenal. Okey, seterusnya Francois Girod. Dilahirkan pada 4 Mei 1770 di Rome, Itali. Karya seninya ialah contoh era kegemilangan gaya neoklasikal Perancis pada abad ke-19. Tema utama dia adalah mitologi klasik, sejarah revolusi Perancis dan juga portret. Alright, ini adalah karya beliau. Okay, contoh yang seterusnya adalah tokoh daripada Jean-Auguste Dominique Ingres. Dilahirkan pada 29 Ogos 1780 di Montauban, Perancis. Okay, pada tahun 1802, beliau menyertai Celine dan memenangi Prix de Rome untuk catatannya yang bertajuk The Ambassador of Amagemon in the Tent of Achille. Berbelit-belit idah cikgu nak sebut. Okay. Seterusnya adalah aliran Romantism. Okay, aliran gaya muncul di Eropah pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Aliran ini menampilkan karya yang bersifat romantis, tragedi, sejarah dan juga landscape. Kehidupannya menekankan emosi yang dimiliki oleh pekarya. Contohnya perlu kita kenal aliran ini adalah John Ruskin, William Turner, Eugene Delacroix dan juga Francisco Goya. Okay, karya ini gemar menggunakan warna yang kusam, suram dan juga kelam. Kombinasi warna yang gelap dan terang meninggalkan kesan yang sangat dramatik pada karya yang dihasilkan. Warna tersebut menggambarkan kesengsaraan dan juga kezaliman. Sebab itulah masa kita belajar tingkatan 1, kita ada belajar tentang bahasa seni visual. Kita akan ada belajar tentang warna, warna panas, warna sejuk, kumpulan warna tetir, warna sekunder. Dan dalam karya ini, okay, dalam karya romantisme ini, beliau menggunakan warna-warna yang gelap dan terang dan juga warna yang kusam. Kenapa dia gunakan warna-warna yang kusam? Sebab dia nak menggambarkan kesengsaraan dan juga kezaliman. Sebab tu kita ada belajar tentang kod-kod warna ni. Okey, warna merah untuk apa, warna hitam untuk apa. Okey, penting kan seni ni. Dari segi pengkaryaan dia, daripada bahasa dia, kita kena mahir dan kita kena tahu, kerana kepentingan ilmu-ilmu ni lah yang kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita. Okey, cikgu selitkan sikit lah. Okey, pada keseluruhannya karya aliran ini lebih kepada gambaran keadaan yang berlaku pada waktu itu. Pelukis mementingkan idea kebebasan, keadilan, persamaan dan juga simpati terhadap sesuatu. Tema karya tertumpu kepada kisah kesengsaraan, kejatuhan gereja dan juga pemerintahan diraja. Mesej yang diketengahkan berkaitan dengan kritikan sosial, kedamaian, keharmonian dan kecintaan. Hal benda yang menjadi fokus ialah ekspresi muka dan juga aktiviti manusia. Ini contoh lagi. Tokoh yang berikutnya adalah John Ruskin. Dilahirkan pada 8 Februari 1819 di London, England. Beliau merupakan seorang pelukis, penulis dan juga pemikir. Selain itu, beliau pengkritik seni yang terkenal pada zaman Victoria. Okay, pandangannya terhadap seni memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat. Ini adalah contoh karya beliau. Okay. Seterusnya, William Turner. Pada 1775 sehingga 1851, William dilahirkan pada 23 April 1775 di London, England. Terkenal dengan karyanya yang ekspresif dan juga imajinatif. Contoh karya beliau yang terkenal ialah Modern Rome, Campo Vaccino pada 1839. Ini contoh karya beliau. Cantik aliran aliran beliau ni. Menggunakan warna-warna yang kusam, menggambarkan tentang suasana kezaliman dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah Eugene Delacroix. Dilahirkan pada 26 April 1798 di Saint-Maurice. Kat mana tu? Perancis. Beliau dianggap sebagai pemimpin dan aliran
Romantism di Perancis pada abad ke-19. Beliau memberikan tumpuan kepada warna dan juga pergerakan berbanding kejelasan garisan luar dan bentuk yang sempurna. Ini contoh karya beliau, menggambarkan suasana keadaan ketika itu, mungkin dari segi peperangan, dari segi pergelutan ekonomi dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok pada aliran yang seterusnya, iaitu Naturalism. Okay. Istilah naturalism merujuk kepada aliran seni abad ke-19 yang diperkenalkan pada tahun 1868 oleh penulis Perancis Emile Zola. Nama dia sedapnya, Emile Zola. Aliran ini dikaitkan dengan penghasilan karya seni yang menggambarkan kehidupan sebenar. Naturalism melibatkan peniruan, representasi atau gambaran alam semula jadi termasuk manusia. Okay, contoh pelukis aliran naturalism ini ialah Thomas Cole, John Bardon Smith, Pascal Daniel Beauvert, Theodore Roosevelt, John Constable dan juga ramai lagi. Okay, karya aliran ini mempunyai ketepatan yang tinggi terhadap hal benda yang menjadi pilihan pelukis. Aspek susunan perbandingan, perspektif, tekstur, warna dan juga unsur terang gelap digunakan secara teliti. Selain itu, karya ini jarang menonjolkan elemen ekspresi. Sebaliknya mengutamakan unsur keindahan. Okay? Kebanyakan karya aliran ini menggunakan kaedah kaedah apa tu? And plein air. Justru kita dapat temanya berteraskan tentang alam. Okay, namun begitu, terdapat juga catatan yang dipengaruhi oleh subjektif pelukis. Misalnya karya John Martin tentang landscape yang bertajuk Apocalypse yang menggambarkan kuasa Tuhan. Ha, penat kan kita nak sebut-sebut nama-nama ni. Ha. Okey. Okey, ini adalah salah seorang daripada tokoh zaman naturalism, iaitu Thomas Cole. Siapakah Thomas ni? Beliau dilahirkan pada 1 Februari 1801 di England. Beliau merupakan salah seorang pelopor kepada aliran naturalism. Contoh karya beliau yang terkenal ialah Home in the Woods. Ha, tengok kat sebelah tu ya, ada gambar contoh karya dia. Seterusnya kita berkenalan dengan John Bardon Smith, dilahirkan pada 1848 di Millsett, England. Beliau banyak melukis landscape dan di antara karya beliau yang terkenal ialah On the Dulles Sotswolf, Waterfall Near Nets. Okey, tengok dalam gambar tu. Okey, ini adalah contoh karya beliau. Seterusnya, Pascal Dangdan Beauvert. Hayu nak sebut pun cikgu pening nak baca. Okey, Pascal dilahirkan pada 7 Januari 1852 di Perancis. Pelukis pertama menggunakan media fotografi untuk menghasilkan catatannya yang berbentuk realisme. Macam contoh zaman naturalism ni, okey, banyak gambar-gambarnya bersifat bersifat realistik. Realism yang nampak originality dia, nampak hidup karya dia. Okey, ni contoh karya Pascal. Dan seterusnya kita pergi kepada aliran realism. Okey, apakah yang dikatakan dengan aliran realism ni? Realism ialah gerakan artistik yang bermula di Perancis pada tahun 1840-an selepas revolusi 1848. Gerakan seni ini diketuai oleh Gustave Courbet sebagai reaksi terhadap prinsip-prinsip neoklasisme dan juga romantisme. Golongan realism berpendapat, okay, seni sepatutnya berkait dengan pengalaman dan pengamatan manusia, bukan sahaja dengan emosi. Manakala pelukis-pelukis lain aliran ini ialah Hannah Dormer, Jean-Francois Millet, Jean-Baptiste Camille, Carl Edward Hopper dan juga Harry Martin Luther. Okey, seterusnya kita tengok ciri-ciri utama karya aliran ini. Okey, apakah ciri-ciri utamanya? Bentuk yang tepat dan jelas, juga terperinci, tiada tokok tambah gambaran pada alam semula jadi, alam benda ataupun manusia. Pengkarya mementingkan aspek teknikal dan penggunaan warna yang menyerupai warna sebenar. Okey, mereka mementingkan keaslian dan ketepatan objek yang dihasilkan berdasarkan imej yang dilihat. Okey, kandungan karya aliran ini menggambarkan hal benda sebenar dan nyata dalam kehidupan. Contohnya kemiskinan, masyarakat kelas bawahan. Okay, karya mereka bersifat satira dan kritikan bagi memberi kesedaran sosial serta politik. Ini adalah Hannah Dormer, contoh pelukis dan juga karyanya. Hannah dilahirkan pada 26 Februari 1808 di Perancis. Ramai daripada Perancis.
terkenal dengan karya karikatur yang bersifat satira. Contoh karya beliau yang terkenal ialah The Third Class Carriage pada 1862. Ini contoh karya beliau. Okey, seterusnya Jean-Francois Millet dilahirkan pada 4 Oktober 1814 di Normandy, Perancis. Pada peringkat awal, hasil karya beliau berbentuk potret. Tapi kemudiannya penghasilan karyanya lebih kepada kehidupan desa, petani dan juga ladang. Okay, sebelum ni dia melukis tentang potret saja, tapi lama kelamaan dia juga menghasilkan tentang karya kehidupan desa, petani dan juga ladang. Okey, ladang. Seterusnya, Gustave Courbet dilahirkan pada 10 Jun 1819 di Perancis, pelopor gerakan realism pada abad ke-19 dan berani membuat pernyataan sosial melalui karyanya. Ini contoh karya ya. Kamu boleh tengok ya. Okey, nampak bentuk ataupun objek yang dilukis tu realistik, realism. Nampak orang tengah berbuat, ada anjing kat situ, ada bentuk landscape. Okey, detail, very detail. Okey, kita pergi pada aliran yang berikutnya ialah Impressionism. Okey, merupakan aliran seni yang terpenting menjelang abad ke-19. Aliran ini disifatkan sebagai satu revolusi dalam seni kerana kaedah mereka berkaya berbeza dengan pendekatan konvensional seni lukis pada zaman itu. Okey, karya-karya Impressionism kebanyakan dihasilkan di luar bangunan. Okey, kerana mereka melukis berdasarkan visual yang dilihat pada waktu itu. Contohnya pelukis penting aliran ini adalah Alfred Sisley, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir dan juga Eugène Baudet. Ada ramai lagi lah. Okay. Karya aliran ini merakamkan kesan perubahan cahaya terhadap objek yang dilihat. Pelukis menggunakan palitan warna secara spontan dan pada hal benda, figura dan landscape dalam penghasilan karya. Mereka mementingkan keserasian warna, cahaya dan alam benda yang meneliti sifat pantulan cahaya untuk diterapkan ke dalam karya yang dihasilkan. Mereka menggunakan warna pengenap untuk menghasilkan bayang. Kebanyakan pelukis aliran ini mengkaji perubahan warna mengikut suasana dan cahaya pada permukaan serta ruang. Misalnya suasana pagi, petang dan malam. Hasil karya impresion ini umumnya merakamkan landscape, figura dan aktiviti harian manusia. Ini contoh dia. Alfred Sisley dilahirkan pada 30 Oktober 1839 di Perancis. Seorang yang konsisten dan dedikasi dalam penghasilan karya secara and plan A. Ini contoh karya beliau. Alright. Seterusnya, Claude Monet dilahirkan pada 14 November 1840 di Paris, Perancis. Beliau merupakan pelopor aliran impresionisme di Perancis. Contoh karya beliau yang terkenal ialah Siri Water Lilies. Okey, tengok kat sebelah tu, ni contoh karya Claude Monet. Okey, seterusnya kita pergi pada Pierre-Auguste Renoir, dilahirkan pada 25 Februari 1841 di Perancis. Pierre dikenali juga sebagai Auguste Renoir. Okey, pelukis terkenal aliran impresionisme. Okey, contoh karya beliau yang terkenal ialah Bal du Moulin de la Gâté. Okey, the Gallery. Hampir-hampir. Okey, ini contoh karya beliau. Okey, so kita dah belajar beberapa aliran yang ada dalam seni catan tingkatan 4. Okey, daripada Renaissance, kita ada belajar tentang Rococo, tentang aliran Barok, aliran Naturalism, aliran apa lagi kita dah belajar tadi? Banyak lagi yang kita belajar. Cikgu sampai dah tak ingat dah. Naturalism kan, banyak aliran yang kita dah belajar. So untuk hari ini, minggu ini, kerja kamu adalah cikgu nak kamu melengkapkan aliran banyak sebut aliran. Okay, cikgu nak kamu lengkapkan latihan formatif pada muka surat 68. Okay, jawab semua soalan yang diberikan nombor 1 sehingga nombor 5. Jawab dalam buku latihan kamu. Okey, itu sajalah pada minggu ini. Semoga kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang baru, iaitu apakah tajuk baru minggu depan yang kita akan belajar? Nak tengok tak? Minggu depan kita akan belajar tentang tajuk yang keempat, iaitu seni cetakan. Okey, semoga berjumpa lagi. Jaga diri, jaga peribadi. Assalamualaikum. Bye.